النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائي وإخواني خصوصا إلى شيخنا شيخ الدجال الشيء لله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا بالعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر kita kehadra Allah Subhanahu wa Taala. Karena pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa Taala masih lagi berikan nikmat kehidupan kepada kita semua. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung, iaitu riwayat ringkas sebahagian daripada perawi hadis termasuk sekarang ni Imam Muslim. Lahir pada tahun 204 sehinggalah 261 Hijrah. Ini kelahiran yang mana Imam Muslim, imam yang kedudukannya taraf yang kedua dibandingkan dengan iaitu Imam Al-Bukhari. Nama dia iaitu Abu Al-Husin Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Lahir pada tahun 204 Hijrah. Namanya itu iaitu Abu Al-Husin. Abu ni adalah satu laqab yang diletakkan selalunya lah, iaitu bagi yang telah berkahwin. Jadi Abu tu bapa kepada Ali Husin. Itu Muslim, nama bin Al-Hajj. Itu ayahnya Al-Hajj bin Muslim. Itu Muslim ni yang mana gelaran yang diberikan kepada Imam Muslim. Dan juga daripada Al-Qushairi An-Naisaburi, dia lahir pada tahun 204 Hijrah. Salah seorang pakar hadis yang telah mengumpulkan sebanyak 300,000 hadis. Inilah yang mana seorang yang cukup mahir, yang cukup pakar di dalam hadis. Kalau Imam Bukhari, dia menghimpunkan hadis sebanyak 600,000 hadis. Ini 300,000 hadis. Tak tahulah otak mereka macam mana. Hebatnya Allah Ta'ala beri kepada mereka. Otak mereka itu cukup. Cukup antara kuat ingatan itu.
Baik tu yang mana ada setengah manusia yang yang akhir-akhir ini mereka cuba hendak menolak hadis daripada bukan sekadar Imam Muslim, Bukhari pun lepas nak tolak. Dahsyatnya manusia zaman sekarang. Yang mana kalau kita tak berhati-hati, cukup bahaya. Cukup bahaya. Ada fahaman. Itulah. Sebab itu kita kena mengaji. Yang nak boleh lindungkan kita daripada kita, iaitu berakhlak yang tak elok dengan perawi-perawi hadis ini, iaitu dengan ilmu. Kalau tidak, kalau kita duk lihat kepada Facebook, lihat kepada WhatsApp semua tu, video, kita kena berjaga-jaga, berhati-hati. Di situ banyak tomahan kepada imam-imam yang mu'tabar. Sebab itu kita kena jaga-jaga. Ini pahaman pula berat yang saya dapat dalam WhatsApp Ismail Ibrahim pak tu. Oh, yang tu bahaya. Dia percaya Quran. Tapi ayat Quran yang dia faham tu salah. Sebenarnya faham kot lain. Sebab tu dia kena faham asbabun nuzul. Dia tak tahu asbabun nuzul apa dia. Dia kata kita nak faham dia, kita kena belajar lurah-lurah ni bahasa lah, bahasa Arab lah. Itulah yang mana kalau kita tak belajar bahasa Arab, dia kata kita tak akan faham Quran. Tu bagi dia, dengan belajar bahasa Arab tu boleh faham apa yang dimaksud dalam Al-Quran itu sendiri. Itu bagi dia. Tapi itu bukan dia. Cara pemahaman itu cukup salah. Cukup salah. Tak betul. Yang boleh merosakkan akidah. Dia faham Tuhan ada dua. Inilah yang menjadi masalah. Dia kata nafsu pun Tuhan ni dah. Oh, kacau. Lain pada Tuhan yang menciptakan kita tu, bagi dia satu lagi Tuhan, nafsu Tuhan juga. Dia baca ayat Quran tu, kalau kita yang tak berapa nak ni kan, kita lihat, ush, betul juga tu. Ini yang cukup, bahaya. Tapi heran, pasal apa dibiarkan, disebarkan video itu? Sepatutnya dah tutup lah, tak perlu disebar pahaman-pahaman yang begitu, yang merosakkan. Sebab kita melihat media masa ni, teknologi baru ni, kebanyakan anak-anak muda yang menguasai dalam media itu. Orang-orang kampung, orang tua ni tak ambil kisah benda tu. Yang jadi masalah ni anak-anak muda ni. Apa tujuan yang mereka sebarkan? Adakah tak boleh kita buang semua tu sebelum disebarkan? Sebar. Nah, inilah agenda. Agenda musuh Islam itu sendiri. Nak bagi rosak akidah anak-anak muda. Setelah beberapa kali saring ditapih, saring beberapa kali, maka yang beliau tulis dalam kitab Sahih Muslim, setelah dikurangi hadis yang berulang adalah sebanyak 4,000 hadis. Disaring-saring-saring-saring sampailah habisnya. Ya, sebab yang ni tu diulang-ulang-ulang-ulang lagi hadis ni, sampailah iaitu 4,000 hadis. Daripada 300 hadis tinggal 4,000 hadis saja. Yang mana yang lain tu semua diulang-ulang-ulang. Sebab inilah kita jangan mudah menghukum sesuatu hadis yang diriwayat daripada Imam Muslim ataupun Imam Bukhari, kita menyatakan itu hadis yang mana palsu. Hadis yang palsu. Ini pahaman-pahaman yang kebanyakan kaum muda. Hadis itu adalah hadis daif.
Dia ada kategori hadis itu. Ada yang daif yang kita boleh gunakan, tapi kita tak boleh nak war-warkan, nak bagi tahu kepada orang ramai yang tu. Dalam pengajian kita boleh bagi tahu, cuma kita kena terang apa gunanya hadis daif itu. Ada yang mutabat hadis itu hadis adhaf, yang selemah-lemahnya hadis. Yang tu sebahagian daripada ulama mereka menyatakan itu bukannya hadis, itu adalah direka-reka. Yang tu tak apalah, tapi ini yang daif kita hukumkan dia adalah hadis palsu, wal'iyazubillah. Dia banyak untuk hadis yang daif ni untuk fadail amal, untuk kelebihan-kelebihan amal-amal harian kita. Ini dia bukan kita buang dia, tak boleh buang. Tapi kaum muda Wahabi ni dia buang. Dia kata ini bukan hadis. Na'udzubillah. Bayangkan Imam Muslim pada permulaannya hadis itu yang mana diambil daripada kesana ke sini, yang mana bukannya melalui dengar dengan telinga, di sana ada perawi hadis. Tak, mereka pergi temu. Begitu juga Bukhari. Nak tahu yang sebenarnya seorang ini ada siqah ataupun tidak. Sampai macam tu. Yang dulu bukan ada kenderaan yang canggih. Lah ni tak apa, lah kepada terbang. Dulu tak ada. Meredah ni iaitu segala padang pasir. Kena angin padang pasir, kena berhenti dulu. Kena duduk dulu, sembunyi di tepi unta. Ini dia begitu teruk sekali, bukan senang. Tapi mudah sangat kita menghukumkan dalam perkara itu. Biarlah kita beradab dengan ulama-ulama yang mu'tabar ini. Jangan kita nampak sangat seolah kita ni lebih hebat daripada yang tu lah. Ini perkara yang perlu sampailah tinggal 4,000 hadis disaring, ditapih-tapih sampai tinggal 4,000 hadis daripada 300 hadis tu. Kita bayangkan, bukan senang. Dia bukan senang. Hadis lebih berat lagi nak hafal dia daripada nak bandingkan dengan Al-Quran. Sebab itu banyak yang hufaz Al-Quran, tapi hadis amat sedikit. Amat sedikit. Ini sebab itu kita kena berakhlak dalam perkara ini. Sesuatu hadis, kita jangan mudah menghukumkan dia adalah daif, dia adalah palsu. Jangan begitu. Pastikan betul-betul dalam perkara itu. Yang jadi masalah kan ni, yang jenis ustaz tumbuh banyaklah ni, tumbuh melalui bacaan. Dia bukan melalui pengajian-pengajian, melalui tok-tok guru yang muktabar dah. Dia melalui bacaan. Bacaan Facebook, bacaan WhatsApp. Ini yang jadi masalah ni. Dia ambil dari situ. Ambil dari situ. Kalau ustaz yang belajar yang mana yang iaitu yang belajar yang diiktiraf ataupun belajar kepada tuan-tuan guru yang mana kita terbukti bahawa keilmuannya itu, itu lain. Orang ustaz jenis ni, dia pun ada akhlak. Yang ni dia lain. Sebab itu pastikan dalam perkara itu. Sebab ustaz yang tumbuh yang begitu ramai sekali ini, ibarat kepada cendawan ni, ini kita kena berhati-hati dalam perkara itu. Umat Islam telah sepakat bahawa seluruh hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim adalah hadis-hadis sahih dan menjadi sumber hukum sama dengan kitab Sahih Bukhari. Ni umat Islam telah sepakat. Umat Islam ni bukan hanya di kalangan iaitu ulama-ulama, semua seluruh umat Islam di dunia ini bersepakat. Ini dengan faham. Hadis Sahih Muslim ni yang mana martabat dia, kedudukannya samalah dengan hadis-hadis Bukhari. Ini dengar Bukhari boleh
kita permain-mainkan dalam perkara ini. Dia menjadi satu sumber hukum yang mana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kalau tu, menurut rakinnya iaitu rakin yang kedua selepas Bukhari. Akan tetapi derajat kitab Sahih Muslim dari kekuatan sanad-sanadnya masih di bawah Sahih Bukhari. Yang mana di situ kedudukan ataupun martabat Sahih Muslim dia masih lagi duduk di bawah Sahih Bukhari. Mana dia adalah nombor dua. Kalau ditinjau dari susunan bab dan pasalnya, maka kitab Sahih Muslim melebihi kitab-kitab hadis lainnya. Kalau kita tinjau di sudut bab, bab itu satu bab, bab bicarakan taharah, bab muamalat, bab jinayah, apa semuanya itu. Ini kalau ditinjau di sudut itu dalam masalah iaitu bab ini ataupun sanad hadis ini, yang mana Sahih Muslim ini mendahului hadis-hadis yang lain walaupun Bukhari. Itu susunan tu dikirakan, ini bab taharah, ini bab salat. Ini nak dibandingkan di sudut itu, Sahih Muslim ini mendahului segala sanad-sanad daripada hadis-hadis yang lain. Betullah, berakhlak. Jangan kita mudah sangat menghukum dalam perkara itu. Macam mana orang tamah, iaitu yang mana dalam kitab tasawuf Hiya Ulumuddin yang dikarangkan oleh Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Lepa hukum mudah sangat, dia berkata semua hadis yang ada di dalam iaitu kitab Hiya Ulumuddin ini adalah hadis daif. Daif bagi lepa, tak boleh pakai. Yang tu yang silap tu. Itu silap. Kita jangan begitu sikap kita. Kita mesti berakhlak dalam perkara kita menentukan hadis itu. Umat Islam telah sepakat bahawa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim adalah yang paling tinggi kekuatan hukum dan kesahihannya. Ini imam, umat Islam telah bersepakat. Hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini, Imam Bukhari dan Muslim, mereka menyatakan bahawa iaitu yang paling tinggi kekuatan untuk kita mengambil hukum dan iaitu dalam masalah kesahihan, perkara yang jelas dan yang sebenarnya, yang kita tak perlu menjadi keraguan di dalam kita hendak mengambil menjadi sebagai hukum di dalam kita mengeluarkan sesuatu perkara. Kalau yang lain boleh lagi kita ada rasa iaitu perkara yang perlu kita teliti, perlu kita halusi. Kalau daripada Imam Bukhari dan Muslim, jangan kita ada syak-syak sesuatu. Boleh ke ni? Betul ke ni? Yang ni jangan ada begitu. Ini dah jelas sepakat umat Islam. Kalau kita nak jadikan sumber sebagai hukum yang sahih, kita kena ambil daripada hadis Bukhari dan juga Muslim. Imam Muslim wafat pada hari Ahad akhir bulan Rejab tahun 261 Hijrah dalam usia 55 tahun. Mana 55 tahun ni muda lagi lah Imam Muslim ini. Dia wafat iaitu pada tahun 261 Hijrah bersama, iaitu dalam bulan Rejab, hari Ahad, bulan Rejab hari Ahad. Usianya 55 tahun. Kita kalau 55 tahun dulu, maknanya kalau kerajaan pincin. Sekarang ni 60.
Dan beliau dikuburkan pada hari Senin di Nasru Abad Naisabur, sebuah negeri di Persia. Dia bukanlah di negeri yang negara Timur Tengah, negara Arab, tak. Di negara yang mana di bawah jajahan Soviet Union, sebagaimana Imam Bukhari juga begitu. Yang dulu jajahan Soviet Union lah. Ini dalam perkara ini. Sebab itulah, iaitu imam-imam yang muktabat, yang menghafal hadis, bukannya datang daripada Timur Tengah. Dia datang daripada jajahan Soviet Union. Ini Allah Ta'ala yang menentukan keadaan begitu. Mungkinan kalaulah datang daripada Timur Tengah, yang mana musuh dia akan menyatakan bahawa memanglah yang mana daripada orang-orang Arab itu, dia memanglah bahasa dia, dia mudahlah, ini bukannya bahasa mereka. Ini kalaulah bahasa orang Arab ni, katalah datang daripada Arab Saudi, datang daripada Iraq, datang daripada Jordan, datang daripada Maghribi, ini perkara yang tak perlu menjadi suatu masalah sebab bahasa dia. Ini bukan Imam Bukhari dan juga iaitu Imam Muslim. Ini kehebatan. Maknanya bukan disyaratkan nak menguasai ilmu Islam ini mestilah daripada orang Arab, dan yang mana orang Arab itu berbicara dengan bahasa Arab. Tidak. Sebab itu istilah di dalam kaedah yang mana lorah Arab, dia menyatakan majada wajada, siapa yang bersungguh dia pastikan dapat, dia mesti dapat. Dia tidak ada iaitu sifat berputus asa. Walaupun kita bukan orang Arab, kalau kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat. Kalau zaman sekarang yang banyak dari kalangan iaitu yang menghafal hadis-hadis Nabi adalah datangnya daripada India. Daripada India, bukan daripada negara Arab. Ini iaitu yang banyaknya hadis, penghafal-penghafal hadis zaman sekarang adalah datangnya daripada India. Itu ada kata, dia kata daripada tempat An-Nadwi. Itulah tempatnya. Dia bukan senang nak hadis. Dia sebab sanad itu banyak, an, kadang-kadang berpuluh-puluh baru nak sampai kat hadis. Bukan senang nak apa. Ini bayangkan 4,000 hadis. Otak kita pun tak tahu macam mana otak. Ini hebatnya. Allah Ta'ala beri kepada mereka. Mutabat, iaitu hadis yang ketiga, Imam At-Tirmizi. Lahir 209, wafat 279 Hijrah. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmizi berasal dari desa Tirmizi di pantai Sungai Jihun di Bukhara. Dalam membaca kata Tirmizi boleh dengan tiga cara. Ini yang mana Imam At-Tirmizi ini pun bukannya adalah, tiga-tiga ni bukanlah daripada golongan orang Arab. Bukhara ni yang dekat dengan negara Soviet Union. Iaitu namanya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulaimi At-Tirmizi, yang mana berasal daripada desa ataupun kampung Tirmizi, yang terletak di pantai Sungai Jihon di Bukhara. Dia boleh kita baca tiga cara: Tirmizi, Tirmizi, Tirmizi. Itu boleh dibaca dengan tiga cara. Tiga cara: Tirmizi, Tirmizi, Tirmizi. Tapi di dalam perkara
bacaan tiga wajah itu ada yang mana dibahas oleh sebahagian ulama, yang mana yang afsah, yang mana yang terlebih elok kita baca, Tirmizi ke, Tirmizi ke, Tirmizi ke, yang kita seeloknya kita baca iaitu Tirmizi ataupun Tirmizi. Itu dia ada cara dia. Tapi kalau kita baca dengan cara Tirmizi ke, Tirmizi ke, Tirmizi ke, itu adalah tidak menjadi masalah. Tapi bila berlaku begitu, ulama pula mereka membahas yang mana yang lebih asah lagi kalau kita baca. Yang tu nak baca tiga-tiga cara pun tidak menjadi masalah. Hadis Tirmizi memuat ribuan hadis Nabi dan dianggap sebagai salah satu iaitu kutubus sittah, kutub sittah. Maknanya dikatakan sunan sittah. Kitab yang mana diistilahkan dengan kutub sittah. Mana dia? Iaitu hadis daripada Tirmizi atau Tirmizi atau Tirmizi. Dianggap sebagai salah satu kitab yang dinamakan kutub sittah. Enam kitab induk hadis. Itu enam kitab induk. Induk ni maknanya asal segala hadis-hadis. Itu dikatakan kutub sittah, iaitu Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibni Majah. Ini enam kitab ini yang menjadi asas, yang menjadi tunjang di dalam untuk kita mengambil hukum. Beliau wafat pada malam Senin, malam Senin 13 Rejab tahun 279. Siapa dia? Imam Tirmizi atau Tirmizi atau Tirmizi. Yang ni dia wafat pada hari Isnin. Banyakkan imam-imam ni mereka wafat pada hari Isnin. Dan hadis An-Nasa'i. Ini dia peringkat-peringkat yang dah kurang dah lah nak dibandingkan dengan iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Imam An-Nasa'i lahir pada tahun 215 Hijrah. Wafat pada tahun 303 Hijrah. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bakh bin Dinar An-Nasa'i Asy-Syafi'i. Beliau lahir di sebuah desa yang bernama dengan Nasa' di Khurasan. Ni Khurasan ni dia adalah terletak di Iraq. Ini memang adalah di kalangan orang Arab. Asia Tengah. Sejak kecil menimba ilmu di kota dan negeri-negeri Islam sehingga beliau digelar dengan iaitu julukan Al-Hufaz, banyak menghafal hadis. Yang mana kehebatannya sejak kecil lagi. Dia berada di kota-kota negeri-negeri iaitu Islam sehingga dia diberi gelaran dengan Al-Hufaz, iaitu julukan dengan Al-Hufaz, yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pun tak sama dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tak sama. Walaupun banyak tapi tarafnya tak sama. Di sudut menghafal maupun sanad itu dia tak sama. Yang mana sanad yang paling tinggi adalah hadis yang datang daripada Imam Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Ada ulama mengatakan bahawa Imam Nasa'i lebih berhati-hati dalam mengumpul hadis.
ada ulama ni menyatakan bahawa Imam Nasa'i ni dia lebih berhati-hati untuk mengambil hadis, melebihi kehatian-kehatian Imam Bukhari dan Muslim. Itu ayat mana ni melebihi daripada ayat itu perhatian yang begitu serius sekali nak dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Muslim di dalam untuk mengambil sanad hadis itu. Ini ada ulama yang menyatakan begitu. Ya, maknanya cukup alusi lah di dalam perkara untuk nak meletakkan sesuatu hadis itu. Akan tetapi kalau dilihat dari keseluruhannya, maka kitab An-Nasa'i masih di bawah kitab Bukhari dan Muslim. Itu mutabatnya. Kalau dilihat keseluruhannya, yang mana inilah akhlaknya. Walaupun di satu sudut Imam Nasa'i ini dia mengambil hadis, dia lebih teliti lagi kehati-hatian, berhati-hati, dan juga dia cukup jaga-jaga dalam perkara itu untuk nak mengambilkan menjadi hadis yang betul-betul, hadis yang benar-benar, yang sahih betul-betul. Itu dia lebih lagi berhati-hati nak dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi bila di sudut ayat itu martabat keseluruhan hadis, tak boleh lagi untuk nak mendahului Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan Muslim dalam kesahihan hadisnya. Itu dah. Yang mana sebab itu hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim ni sepatutnya kita tak perlulah nak kita nak iaitu kita merasakan keraguan di dalam hadis ini. Ini dah jelas. Jangan kita rasa ragu-ragu lagi. Betul ke tak betul ni? Leh ke ni? Tak. Jangan kita duk rasa macam tu dalam perkara tu. Al-Imam An-Nasa'i meninggal pada hari Senin juga. Semua hari Senin. 13 Safar 303 Hijrah di Ramlah, sebuah desa di Palestin, dalam usia 88 tahun beliau dikuburkan di pemakaman Baitul Muqaddis. Ini yang mana iaitu Imam Nasa'i. Kalau kita pergi ziarah Palestin, iaitu khususnya masjid iaitu Baitul Muqaddis, jangan kita lupa pergi menziarahi makam Imam Nasa'i. Dia meninggal pada tahun 303 Hijrah, hari Isnin juga, di Ramlah. Kita tu dengar Palestin, Ramlah. Itu yang menjadi tempat rebutan, tempat perlawanan antara umat Islam dengan Yahudi lanatullah alaihim. Ini Ramlah, tempat ini. Tapi sekarang ni mereka dah banyak dah buka. Yang di bawah tu masjid yang ada 5 lagi tu kita boleh masuk. Dulu tak boleh. Hanya kita boleh iaitu Masjid Al-Aqsa itu sajalah. Lah ni semua boleh masuk. Yang tu ambillah peluang itu. Yang mana di bawah sekali tu ada pustakaan yang begitu penuh sekali dengan kitab. Saya tak pergi lagi lah, sahabat saya yang pergi dia cerita gitu. Memang saya ada cerita nak pergi. Sebab lah ni kita tak tahu macam mana Israel dia boleh benarkan, dia buka habis semua. Ini semua Allah Ta'ala yang atur. Lepa mampu, kalau ikut jiwa lepa, lepa tak akan buka. Inilah di saat-saat iaitu akhir zaman. Nak bagi orang Islam pergi tengok macam mana sejarah-sejarah tu, pergi turun tengok dalam tu, di bawah tanah tu dalam masjid. Itu dah hebatnya kita, tak tahu macam mana. Itu kehebatan. Sebab tu dia kata ada 5 lagi masjid di bawah tu. Di bawah mana? Di bawah Masjidil Aqsa itu. Dan juga kita boleh nampak iaitu batu yang terapung.
yang nak naik bersama dengan Nabi SAW di malam berlakunya Isra' dan Mi'raj. Itu yang saya dengar cerita daripada sahabat saya. Dan juga saya dengar dalam Ustaz Aikim yang cerita macam tu. Yang tu. Kita nak pastikan, pergilah. Kalau kita ada kelebihan. Sebab itu kita kena pergi tempat-tempat yang begitu. Pergi tengok begitu. Daripada kita duduk pergi hatnyai, duduk pergi apa semua tu. Kalau dia ada apa pun pergi seronok, pergi beli belah lah. Tempat sejarah macam ni lah kita nak pergi. Ini peluang kita. Yang mana mereka buka bagi kita masuk. Itu makam-makam anbiya banyak di sana. Di Palestin. InsyaAllah. Inilah yang mana yang ni umur pun 88 tahun. Dah tua dah lah. Yang lain tu muda lagi. Imam Nasai ni 88 tahun. Barulah dia meninggal. Kuburnya terdapat di pemakaman Baitul Muqaddis. Itu Baitul Aqsa tu. Masjidil Aqsa tu. Di situ terdapat. Satu lagi hadis. Imam Abu Daud. 202 lahir. Meninggal pada tahun 275 Hijrah. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Al-Ashtas bin Ishaq bin Bashir As-Sijitani As-Syafi'i. Beliau telah mengumpul 50,000 hadis, tetapi yang ditulis dalam kitab Sunan Abi Daud adalah sebanyak 4,000 hadis. Menurut Imam Ibnu Arabi, andai kata tiada ada kitab di tangan seseorang kecuali Al-Quran dan Sunan Abi Daud, maka itu sudah cukup untuk ilmu pengetahuan. Ayat ini Imam Abu Daud. Nama dia Sulaiman bil Ash Atas. Al-Atash. Ini yang mana Al-Atash ni semua ni dia adalah keturunan Ahli Bait. Bil Ishaq Al-Bashir Al-Sijistani Al-Syafi'i Al-Atash. Yang mana itu dia menghimpunkan hadis sebanyak 50,000 hadis. 50,000 hadis yang ditulis di dalam kitab Sunan Abi Daud hanya 4,000 hadis. Menurut Imam Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi ni dia adalah iaitu ulama yang masyhur, yang terkenal di dalam ilmu tasawuf. Makamnya terdapat di Syria. Tapi tak tahulah ada ke tak ada, tak tahu. Sebab zaman kerajaan Bashir ini, mereka korek habis semua makam-makam ulama-ulama yang menjadi tempat kunjungan orang ramai. Pitak tak mana pun tak tahu. Ini punya korang ajak. Mereka tak mau ada kesan langsung dalam perkara itu. Ini sebab mereka ni pahaman Syiah. Itu puncanya. Inilah. Ala kulihat. Saya masa saya duduk di Syria dulu. Memang saya. Saya duduk sebelah sebelah makam dia. Dia itu bukit. Jabal Qusayr. Itu. Itu bukit. Yang mana kami sewa rumah sebelah tu. Itu. Dialah yang mana seorang yang yang cukup hebat di dalam ilmu tasawuf, sehingga diriwayatkan bahawa bila dia meninggal, yang mana dia dibunuh sebab dia orang yang kuat berpegang dengan ilmu tasawuf. Lalu ulama yang ketika itu yang di dalam kerajaan menyatakan bahawa dia membawa ajaran yang sesat. Nak pastikan bahawa dia betul-betul sesat ke tak sesat, dia sebab tanya dia semua Allah. Dia tengok tu semua Allah, semua Allah. Yang ulama yang tak faham tasawuf, mereka mentasawufkan, mereka menggambarkan bahawa dia kata itu Allah. Sebenarnya itu tak betul.
Dia nampak itu Allah, mana kuasa Allah. Bukan dia nampak Allah. Ha, ini kena faham dalam perkataan ilmu tasawuf. Lalu dihukumnya dia adalah orang yang membawa ajaran sesat, dibunuh. Bila bunuh, darah itu ada kalimah la ilaha illallah. Semuanya baru dia tahu. Nak buat bagi, dah hang bunuh orang. Ini Ibn Arabi. Ini hebatnya. Sebab itu jangan kita mudah. Terutamanya yang bersangkut dengan ilmu tasawuf. Jangan mudah kita meletakkan suatu hukum dalam perkara itu. Ini bahaya. Menurut kata Ibn Arabi, kalaulah tak ada kitab lain di tangan kita ni, hanya Al-Quran dan Sunan Abi Daud, sudah cukup. Sudah cukup bagi kita. Dua ini pun dah cukup lah. Tak perlu lagi kitab yang lain. Ini menunjukkan kehebatan yang ada kepada Sunan Abi Daud. Al-Quran tu memanglah terbukti. Yang tu, dia adalah martabat yang tinggi sekali. Dasar di dalam dasar hukum Al-Quran. Itu dalam perkara itu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kekuatan kepada kita. Dan kita hendaklah beradab bila kita mengambil sesuatu hadis, khususnya hadis yang datang daripada Bukhari dan Muslim. Kita kena berhati-hati. Jangan mudah kita mengambil hadis melalui Facebook ataupun WhatsApp ataupun video. Iaitu yang mana alat-alat yang mudah kita mendapat maklumat. Kita nak tahu hadis ni sahih tak sahih, kita terus tekan. Dia keluar tu hadis tu. Hadis ni tak sahih. Yang sedangkan yang masuk di dalam ilmu alam maya ni bermacam-macam yang ada di situ. Sebab itu kita kena berhati-hati menghalusi dalam perkara tu. Biar kita rujuk kepada orang-orang yang mengerti di dalam kaedah untuk kita mengambil hukum sesuatu hadis itu. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang cepat untuk menghukumkan sesuatu perkara-perkara itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma iftah lana baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayru fatihin. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkasar atau terlanjur itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.